Wah, hari ini hari yang happy sekali ya. Kita bersama-sama ada di Villa Cipanas Puncak ya. Halo teman-teman, selamat nonton di channel Edward the Explorer. Bye. Teman-teman, tolong subscribe biar Edward bisa bikin videonya semangat. Nah, hari ini kita mau main tebak-tebakan. Siap? Siap. Oke, tebakannya adalah apakah ada yang beda dari Edward? Coba kita lihat. Kita lihat dari rambutnya dulu hari ini. Rambutnya modelnya masih sama. Sama. Ya, kita lihat yang lain. Matanya, oh matanya masih semangat ya. Sekarang kita lihat hidungnya, tangan ada jerawat sedikit. Coba kita lihat lagi yang lain. Apa itu bedanya dari jerawat hidungnya itu? Hah? Ada jerawat. Kakinya, tangannya, semua apa ya kira bedanya? Bajunya baju baru kah? Baju biasa. Baju biasa. Terus apa yang beda ya? Apa ya? Coba kita lihat ya, apa yang beda? Apa itu? Gigi opong. Mana gigi? Coba lihat ini gigi opongnya. Ini iya gigi opong. Giginya pertama Edward yang copot ya hari ini. Ya, tanggal berapa hari ini? 13 bulan Mei 2022. Salah. Ya, ada 13-14 ya. Nah, ada peristiwa copotnya gigi Edward yang pertama, gigi susu ya. Ya, situ jadi gede. Situ. Coba kalau gigi Megi, coba lihat ada berapa yang copot udah. Iya. Udah banyak. Udah banyak yang. Udah mau tumbuh. Udah banyak tumbuh ya. Tadinya gigi kelinci itu di bagian depan ada 4 biji itu ya. Yang lain-lainnya copot semua. Tapi sekarang mau tumbuh. Udah besar. Ya. Udah besar ya. Kalau Richard coba lihat giginya? Enggak semua. Coba. Nanti Aaron mau kasih lihat teman Aaron. Langsung. Oke. Aaron mau coba. Mau lihat giginya enggak? Gigi Edwardnya yang copot. Iya. Nah, ini dia gigi yang copot. Coba boleh dibuka. Mana giginya? Kenapa bisa copot? Lagi makan tiba-tiba copot ya. Kenapa tadi bisa copot tadi? Gigi pertamanya. Makan pempek. Makan pempek. Eh kasih tip. Ini Edward makan pempek ini nanti giginya bisa copot. Mana giginya? Ini. Giginya. Enggak kelihatan. Ya. Ini mana coba? Coba kasih di sini. Ini gigi Edward yang copot ya. Ini berarti gigi mana coba? Gigi depan atau gigi apa? Oh, gigi depan. Ya, berarti dan gigi bawah ya. Ada dua sekarang. Enggak, ada gigi bagian depan dan bagian bawah. Nah, ada tradisi gigi ini ya, ada tradisi kalau gigi bagian bawah nanti Daddy besok harus buang ke atas. Kalau gigi atas kita buangnya nanti ke lantai. Tanah ya, jadi besok ini Daddy akan buang ke atap ya, ke atap bagian atas rumah ini ya. Itu tradisinya. Memang seperti itu dari Koko Richard, itu dari Maggie ya. Dan terus ada satu tradisi lagi.
Katanya akan ada apa yang datang? Turkberry. Turkberry itu ada apa? Itu soalnya Turkberry enggak real. Enggak real ya? Iya, soalnya pasti papa yang kasih pengen. Iya. Masa? Masa? Akhirnya udah gak pernah ada gigi yang cepet lagi sih. Jadi ya gak ada Turkberry. Iya. Pas dia masih kecil, pas gigi yang terakhir cepet itu gak ada Turkberry. Kayaknya buat Turkberry itu dikasih kepada dari bapak kalau atau mama kalau gigi copot itu pas gigi Maggie copot kayaknya. Iya, terus juga mau minum sekarang. Minum dulu ya. Mau minum haus? Iya. Oke, minum dulu ya. Nah, dari zamannya Richard, Maggie terus jadi setiap giginya copot biasanya disimpan di bawah bantal. Dan besok paginya ada kejutan dari Tooth Fairy. Ya, kejutannya apa yang dikasih? Duit biasanya. Ya, Richard tahu itu pasti apa atau mama. Masa? Iya. Ini jadi malam ini mau dicoba enggak? Ini taruh di bawah bantal, nanti besok kita lihat ada Tooth Fairy enggak? Mau, Edward? Atau kita ngintip dari situ? Heeh. Boleh ya. Nanti nggak usah tidur, nanti intip ya. Nah, ini nanti giginya ini ya di dalam di tisu ini ya, nanti kita taruh di bawah bantal tempat tidur Edward. Oke ya. Nah, ini sudah ngantuk ya, sekarang udah jam 10, dasarnya tidur. Edward tidurnya di lantai lah ya. Tuh, pakai ini ya, biar nggak guling-guling karena Edward tidurnya masih muter-muter kayak jam. Ya, jam tembok untuk muter dari jam 12 ke jam 12 ya. Dan bisa loncat-loncat juga. Nah, sekarang? Saya juga semuanya. Kenapa? Oh, saya sambil jalan. Iya. Masa? Oke. Bibi lah. Iya. Oh ya, dari bawah bisa naik ke atas ya? Iya. Oke. Kalau gitu, karena sudah ngantuk, mami ya siapin ini giginya. Udah siap belum mami ya? Udah. Udah. Oke. Itu kita taruh di bawah bantalnya Ewa tidur ya. Jadi Ewa tidur semalaman pakai ya. Pakai mana giginya dulu dong? Udah ada giginya nggak dalamnya nanti? Nggak ada gigi dalamnya. Ada nggak? Mana coba kasih lihat sini giginya. Oke, nah sekarang masukin di tisu itu ya. Nanti ada peri gigi namanya. Katanya datang malam-malam. Hah? Pasti papa. Pasti papa. Nanti peri giginya datang karena bisa dapat sesuatu. Ya. Wah, ada ngantuk. Oke deh kalau gitu kita mati lampunya ya. Selamat tidur. Kita lihat besok pagi ya. Kita ngintip perinya. Mungkin perinya datang. Hewannya bisa pas lagi bangun itu, ya. Kita lihat peri giginya kasih apa sama Edward. Oke. Oke, selamat tidur. Peri giginya datang. Peri giginya. Oh, nanti gigi Edward itu dengan suatu sebenarnya apa yang dikasih oleh peri giginya ya. Tunggu Edwardnya bangun. Kita lihat nanti ya. Edward, udah pagi, yuk bangun yuk. Edward, nggak pagi. Ayo bangun. Wah, tidurnya nyenyak sekali nih. Nyalain lampunya deh, biar bangunnya cepet terang. Wow. Cari apa itu? Cari giginya. Ada nggak giginya?
Wow, ternyata ada peri gigi datang ya. Wow, giginya masih ada nggak? Coba cek dulu di dalam bantalnya. Biasanya udah diambil sama peri giginya. Udah nggak ada lagi. Wah, ternyata peri giginya kasih Edward. Apa ini uang? Uang berapa ini? 10.000. 10.000-nya ada berapa? 2. Ada 2. Jadi berapa? 20.000. Wah, pinter sekali ini. Wah, semalam ada lihat enggak? Itunya peri giginya datang? Enggak. Katanya mau ini, mau ditungguin peri giginya sampai kelihatan datang gitu. Mau diliatin. Oh, Dedi juga udah tidur pulas juga, kecapean. Ya. Itu body chatnya masih tidur. Maggie-nya juga masih lelap. Mungkin Dedi bukan. Bukan. Peri giginya datang. Ya, dia menukar giginya Edward itu. Apa giginya ada lagi di dalam itunya, mulutnya? Coba dilihat. Mana giginya? Enggak ada. Masih bolong satu. Oke lah kalau gitu ya. Happy? Happy ya. Terima kasih teman-teman sudah lihat video award. Bye-bye.